Beredar kabar, jika keinginan Pemkab Berau sebagaimana yang disampaikan Wakil Bupati Agus Tantomo untuk mengaudit dana Corporate Social Responsibility atau CSR, mendapat dukungan dari Keraton Sambaliung, Kesultanan Gunung Tabur, dan lembaga adat suku asli masyarakat Berau, yakni Banua, Bajo, dan Dayak atau Babada. Kabar tersebut terdengar setelah pihak Keraton Sambaliung, Kesultanan Gunung Tabur, dan lembaga adat Babada bersilaturahmi ke rumah jabatan Wakil Bupati Berau baru-baru ini. Dikonfirmasi mengenai hal tersebut, Ketua Lembaga Adat Babada Fahrul Udin membenarkan dukungan pihaknya atas keinginan Pemkab Berau tersebut. Pasalnya, CSR merupakan tanggung jawab sosial perusahaan yang bersifat wajib kepada masyarakat. Hanya saja, ia berharap agar dana CSR tersebut digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kepentingan masyarakat Berau serta pembangunan Berau agar lebih maju lagi. Kami dari Lembaga Adat Babada sangat mendukung. Cuma itu tadi harapan saya kepada pemerintah, jangan hanya satu perusahaan saja. Kalau bisa semua perusahaan yang ada beroperasi di Kabupaten Berau ini itu semuanya harus kita gali CSR-nya demi untuk pembangunan kita bersama. Nah, itu dukungan saya terhadap pemerintah daerah. Pemangku Kesultanan Sambaliung, Datu Amir mengatakan, pada prinsipnya, pihaknya selaku Kesultanan berada pada posisi di tengah-tengah antara pemerintah dengan perusahaan, dan pihaknya menegaskan akan mendukung hal-hal baik dari pemerintah maupun perusahaan. Kami sebagai Sultan adalah istilahnya itu di tengah-tengah antara pemerintah sama perusahaan seluruh. Jajaran perusahaan di Kabupaten Berau ini kami hanya di tengah-tengah mengikuti mana yang baik. Sementara pemangku adat Kesultanan Gunung Tabur, Haji Aji Bahrul Hadi mengatakan, senada dengan pemangku Kesultanan Sambaliung, dikatakannya dirinya akan mendukung hal-hal baik dari pemerintah dan perusahaan. Pada prinsipnya, baik pemerintah maupun perusahaan sama-sama baik. Kemudian, yang baik kita dukung, pemainnya pemerintah baik kita dukung, perusahaan baik kita dukung, yang selama ini sudah bekerja sama dengan Kesultanan baik. Jadi apa yang baik ya kita dukung baik. Tim Liputan Benus TV melaporkan.